What up YouTube? Malam tadi, yelah aku buat recording tu malam. Bila aku semak-semak balik kan, ada satu point yang aku tertinggal, which is komen si Asmida. Dia tanya aku macam mana aku boleh dapat level of confidence untuk buat vlog ni. Aku tak ada good advice lah, tapi pada aku don't give a f*** about others people. Don't care at all, I just do. Even masa aku tengah jalan kan, kadang-kadang ada orang pandang belik aku kan, I don't give a f***. Duh, serius, aku just buat je. Ha? Artis ke? Tiba-tiba cakap Tiba macam, artis ke? Tak ada, no. Aku pekatkan telinga, butakan mata, aku just buat je. IG tak sesuai lah untuk buat story. Curi berat tu kan? Yes. Yang best untuk buat story adalah Snapchat. Kau boleh buat satu story, boleh integrate gambar, video sekali. Let's say kalau kau nak gabung dua tu lah untuk jadikan kau punya cerita. Dulu ada Kick. Tapi sekarang tak ada Kick. Macam hello Kickers. Allah. Tapi aku buat lah benda tu sebab kayaknya YouTube kan, cah YouTube. Diorang daripada My News dan diorang tak bagi plastik tau. Standard lah, Selangor kan memang dah googling sekarang ni. Nampak lah. Oi, susah tak ada plastik ni. Kena bawa sendiri makanan. Diorang daripada My News ni. Aduh, kan dah terjatuh. Sekarang ni macam mana aku nak stop benda ni? tolong tekan kan? Guys, dah hampir pukul 7.30. Nampaknya macam hari ni aku balik 8B je. Tapi sekarang ni masih hujan. Bila hujan kan, sejuk. Masih nak kencing kan. Panjang. Woi. Woi, apa tu? Apa bercanda hari tu? Mimi kau apa ni? Nikon 1. Weh. Nikon 1 ah. Aku tengok macam Canon G7X je. Ini boleh tukar. Pakai tapak apa tu? Tapak lens biasa tu boleh pakai. Yes. Bapak. Dang, jealous aku. Demo, demo sikit. Face detection. Jalan. Okay, dekat. Power sel. Power tu, face tracking dia. Tahun 9, hujan lah, tak dapat nak balik lagi. Oh, dang. Syida dan husband dia, dia lagi ke sini. 9 tu. Oi, aku ingat dah. Ciao. Tak clear lagi ke? Jam. Balik tu. Jam sama. Okay, tengok ni eh. Apa? Apa tu? Viewfinder. Weh, balik tu. Aku dah lapar eh. Sumpah aku balik. Okay. Ciao. Aku balik sebab lapar. Bini aku dah masak rumah. Bye guys. Yup. Hot couples. Aku order nak pergi belakang. Aku teringat sekarang dah dekat pukul 9. Pakcik tu orang buka pergi tu. Pintu belakang. So nak tak nak aku kena ikut pintu depan. Weh, aku kena troll. Pintu belakang kan dah kunci. Tadi tu Izmi lagi Syida, dia tunjukkan aku kamera yang dia pakai. Dia fotografer dan korang boleh tengok dia punya Facebook dekat sini. Tengok dan follow dia sebab dia fotografer profesional for the past aku tak tahu, rasanya 5 tahun kot. 5 tahun ke 6 tahun. Dia banyak buat short film untuk wedding lah, especially dia punya makanan dia. Aku kenal Syida dan aku kenal dia.
So bila aku kenal dia, he was fun, interesting. Basically that's it. Aku nak kena tukar kepada pakaian baju hujan. Ya, baju hujan. Sebab sekarang ni tengah hujan lagi. That's why Shida dengan husband dia tak balik lagi. Sambil aku tukar tu, aku pun kena tukar kepada pakai kasut ke selipar.